melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, kita terima firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan ayat 5, demikian firman Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendingkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allah, dan karena yang Maha Kudus Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Firman Tuhan juga mengatakan pada ayat 8 ini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Rancangan kita, sakapten, 1 tahun lebih sedikit untuk penyelesaian pembangunan ini. Tetapi rancangan dan jalan Tuhan mengatakan harus 2 tahun. 2 September kepada tanggal MBU dan Mangopoi, 7 September. Karena itu kita patut berbangga dan bermegah, seperti saya katakan tadi, tetapi di dalam itu. Dalam 1 Korintus 1, kalau salah saya, atau 2 Korintus 1 ayat 29 sampai dengan 31, yang mau memuji dirinya, baiklah dia memuji di dalam Tuhan. Yang kita dirikan ini, yang mau terpuji, termuliakan, teragung, terbesar, termegah adalah Tuhan selaku Raja dan pemilik gereja. Saya juga pernah katakan awal saya sampai, ada 3 kepemilikan dari apa yang kita miliki. Yang pertama, yang ada pada kita itu ada milik Tuhan. Itu harus tingkat pertama. Tahap pertama. Karena bumi ini dan segala isinya adalah rahmat, rehem, rahim Allah, yang telah diberikan sungguh amat baik kepada kita. Karena tertuju dan terarah kepada keseluruhan. Karena itu apa yang ada ini, tingkat pertama adalah ada milik Tuhan.
apakah kita mampu menempatkan milik Tuhan itu pertama. Yang kedua, apa yang ada pada kita itu adalah ada milik sesama atau orang lain. Karena itu gereja mengingatkan kita untuk memberikan apa yang patut kita berikan melalui persembahan saban minggu dan juga pilihan bulanan atau komitmen apapun itu namanya, supaya tersalur tahap kedua itu, ada milik sesama dan milik orang lain. Baru ketiga, yang ada pada kita itu adalah ada milik kita. Kalau gak ada milik kita, mau makan apa kita ya? Jadi ada milik itu, ada milik sesama, dan ada milik kita. Milik kita itu yang harus kita nikmati. Alapun bangga, alapun senang, oleh karena tingkat pertama, tingkat kedua, dan kepada tingkat ketiga itu. Apakah jemaat Tuhan saban hari merasakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Panggilan kasih sayang, panggilan anugerah, panggilan kasih karunia-Nya yang saban hari selalu dipanggil. Kalau tidak sampai merasakan itu, bagaimana segala apa perbuatan Allah, segala apa anugerah kasih karunia Allah itu tidak akan pernah menjadi kesaksian, tidak akan pernah menjadi pengakuan di dalam kehidupan kita. Bukan karena aku, tetapi karena Allah. Kata bukan dan kata tetapi bisa diganti orang dalam fakta dan kenyataan hidup. Pertama tadi saya katakan, kita harus mampu mengatakan bukan karena aku, tetapi karena Allah. Tetapi kata bukan dan tetapi itu dioper. Tetapi karena aku, bukan karena Allah. Inilah menganggap prestise, jasa, perbuatan. Inilah yang mengacu kepada sikap dan perasaan pikiran yang mengatakan egosentrisme yang berpusat kepada diri. Yang persoalan nyawa. Kalau tak dok, angkau soalan nyawa, di dia melibatkan. Kalau bukan karena aku, di manakah Allah di situ kita tempatkan? Di manakah anugerah Allah, kasih karunia Allah, rehem, rahmat, rahim Allah itu di dalam kehidupan kita? Tentu kita tidak dapat merasakan itu, menilai itu, menjadi yang bernilai. Allah memberikan secara gratis, jangan dianggap itu rendah dan tidak bernilai dan tidak berharga. Justru Allah yang memberikan gratis, yang tidak ternilai, yang tidak dapat dihitung, yang tidak dapat dibeli dan dinilai dari dunia ini atau dari rupiah. Jangan kita anggap itu tidak bernilai. Kalau Allah memberikan dengan cuma-cuma, jangan kita buat itu menjadi percuma dalam kehidupan kita. Kita menyanyikan lagu janganlah di agoki itu kenyataannya kan aku, kok gak kena aku siapa? Bukan karena kekuatanku, ada pengakuan di situ. Karena Allah selalu menyertai, karena Allah selalu mengundang dan memanggil kita untuk menerima secara gratis, menerima secara cuma-cuma seluruh pemberian Allah yang menggembirakan, yang menyenangkan, yang membuat kita termulia, terhormat, yang berfaedah, yang berguna, yang bermanfaat. Allah tidak pernah memberikan yang tidak berguna dan tidak bermanfaat, yang tidak menggembirakan dan tidak menyenangkan, yang tidak mulia dan tidak terhormat. Justru kita memberikan yang tidak terhormat dan tidak berguna kepada Tuhan.
melalui pikiran kita dan perbuatan kita, sikap kehidupan kita. Umat Tuhan mampu berkelakuan korporal. Umat Tuhan mampu melakukan dosa dan pelanggaran dan melakukan kejahatan dan meninggalkan Tuhan. Karena itu umat Tuhan, jangan anggap dia, karena umat Tuhan tidak akan menerima dan merasakan murka Tuhan. Harus dirasakan, harus diterima murka Tuhan. Yerusalem pun hancur, dan umat itu pun harus terbawa dan terbuang ke Babel. Malah lagi dikurang ya, bulunya. Karena apa terbuang? Karena dosa dan pelanggaran. Bukan karena kebaikan umat itu kepada Tuhan. Bukan karena kesetiaan umat itu kepada Tuhan, maka umat itu terbuang. Tetapi karena dosa dan pelanggaran, dan mereka meninggalkan Tuhan, itu makanya umat itu harus menerima dan merasakan murka Tuhan. 70 tahun harus mereka terima dan harus merasakan murka Tuhan. Karena itu Yesaya 55 ini pasal terakhir dari doi Tuhan Yesaya atau Yesaya itu adalah panggilan undangan. Gokor doho jojo somal doli do kalak patah gokor si bayi mau jojo siamusa. Undangan ditunggu, tetapi setelah diundang banyak alasan. Aku kan baru kawin Tuhan, kan perlu bulan madu. Oh Tuhan, aku kan baru membeli kerbau, kan perlu kuliah. Oh Tuhan, aku baru membeli tanah. Sudah diundang, tetapi masih berlihat beralasan. Sudah dipanggil, pura-pura tidak dengar atau tidak peduli atas panggilan itu. Ini undangan, panggilan, tawaran, anugerah, kasih karunia Tuhan, penghiburan, keselamatan, kebebasan, kehidupan. Oleh karena anugerah, kasih karunia, rahmat, rehem, rahim Allah itu, kenapa umat itu harus merasakan murka Tuhan? Supaya mereka merasakan dan menyadari, mengakui kekudusan di dalam kehidupan umat. Inilah umat Israel ini. Waktu itu mereka tidak sadar melihat ada tiga bangsa yang lebih kuat, lebih besar, lebih tangguh dari mereka, yaitu Babel, Mesir, dan Asyur. Alamikan bangsa pilihan Tuhan. Terus enaknya berkelakuan, bahkan bobrok moral. Kita mau diperjual belikan anugerah Allah, rehem Allah, rahim Allah, kasih karunia Allah, bukan mau diperjual belikan. Karena Allah memberikan gratis dan cuma-cuma. Demi kebahagiaan, kesenangan, kebebasan, keselamatan, dan kehidupan manusia. Kalau Allah membiarkan, udahlah, ya, karena kamu memang bangsa yang degil, bangsa yang beban, tidak perlu kamu diperhatikan lagi, tidak perlu kamu diperdulikan lagi. Tahu mana sih, tahu mana jadi. Dungirak manduk mau orang-orang nih, amang ya. Kalau Tuhan membiarkan, kalau Tuhan tidak peduli, kalau Tuhan tidak memperhatikan, kalau Tuhan tidak berbuat, kalau Tuhan tidak bertindak untuk menyelamatkan, membebaskan, tetapi lebih besar anugerah, kasih karunia Allah, kasih setia Allah kepada umat itu daripada kasih setia umat itu kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa kubanggakan di hadapan Tuhan. Inilah Tuhan, perbuatan yang baik yang kuperbuat di hadapanmu. Tidak akan pernah saya mampu mengatakan itu. Inilah yang baik yang sudah kuperbuat Tuhan. Ada yang Bapak Ibu bisa katakan kepada Tuhan dan buktikan kepada Tuhan, ini yang baik yang sudah berbuat di hadapan Tuhan? Kita
kita harus mengatakan tidak ada yang baik melakukan Tuhan di hadapan. Bahkan kita katakan tidak ada yang berguna. Dan Lukas 17 ayat 10 pun dikatakan, walaupun saya dan seluruh situa-situa dari peserta telah melakukan pelayanan di tengah gereja dari peserta, tetapi harus mengatakan saban hari, saat kami adalah hamba yang tidak berguna. Tetapi kami melakukan apa yang patut. Karena tidak berguna harus diutamakan dulu sih. Itu Lukas 17 ayat 10. Saya adalah Kristen yang tidak berguna, tetapi kami melakukan apa yang patut. Itu kita katakan dalam Lukas 17 ayat 10. Karena itu panggilan anugerah kasih karunia adalah pemberian dan perbuatan Allah. Atau juga kita katakan anugerah kasih karunia bisa itu pemberian atasan kepada bawahan, yang walaupun bawahan tidak layak untuk menerima, karena atasan tidak melihat kelemahan, kekurangan, kesalahan bawahan, tetapi dia melihat dari anugerah kasih setianya, kasih karunianya kepada bawahan. Karena itu Allah tidak melihat keberdosaan kita, pelanggaran kita, tetapi Allah melihat kita atas anugerah kasih karunianya. Maka Allah itu melalui Yesaya mengundang dan memanggil umat itu, menghibur umat itu, menjamin suatu keselamatan dan kebebasan hidup, kemerdekaan. Yang walaupun tidak layak, sebenarnya manusia tidak layak untuk menerima anugerah dan kasih karunia Allah, rahmat berhen, kalau Allah melihat dari segi keberdosaan dan pelanggaran-pelanggaran manusia itu. Allah bukan mau pamer, tapi dia mau menyelamatkan, membebaskan dan menghidupkan kita. Karena perhatian, karena memang empati Allah kepada kita, umatnya. Sayang kali manusia hidup dalam keberdosaan dan pelanggaran. Karena itu Allah jawab melalui perbuatan dan tindakannya, memberikan, memanggil, mengundang melalui anugerah kasih karunia-Nya itu. Apakah kita saat ini selalu mengatakan dan merasakan, mengakui, menyaksikan, menjadi kesaksian pengakuan bagi kita? Saya hidup oleh karena anugerah Tuhan. Saya ada oleh karena anugerah Tuhan. Apakah kita katakan itu menjadi satu kesaksian dan pengakuan dalam hidup kita saat ini? Tetapi sebaliknya, kalau kita perhadapkan Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tetapi tidak, kehausan manusia ini haus akan duniawi, haus akan pangkat jabatan, tidak pernah bersyukur atas apa yang ada. Tidak dia maka siapa pun aku. Orang yang tidak bersyukur atas apa yang dia miliki, dia punyai, itu adalah orang-orang yang bersyukur. Semakin jauh berkat Tuhan, semakin jauh dia rasakan anugerah dan rahmat Tuhan. Apa yang kita hauskan selaku umat Tuhan serpong ini? Apakah kita haus dan lapar akan kebenaran? Apakah kita merasakan haus dan lapar akan kehidupan rohani? Apakah kita haus akan dunia ini yang mengacu kepada kekeringan hidup, kekersangan hidup? Karena anugerah Allah itu bukan menjadi kesaksian dan pengakuan bagi kita. Karena kita merasa bahwa bukan teosentris atau kristosentris, tetapi diri sentris atau egosentris, bukan berpusat lagi kepada Allah, bukan berpusat lagi kepada Kristus, tetapi berpusat kepada diri sendiri. Bukan lagi berpusat kepada Kristus, tetapi berpusat kepada dunia sentris. Sebenarnya betapa malunya kita di hadapan Tuhan kalau kita mengingat, merasakan anugerah kasih karunia Tuhan yang sangat kaya. Dalam 2 Korintus 8 ayat 9 pun dikatakan,
ay dibawa to kamu doa sinya rohani tu hatta Jesus Kristus nama murahian gabi bugus alami kamu asa gabi mamurah kamu inor koni bugus nai suri saya membahas ini saat ini karena kamu tahu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus bahwa ia yang sebenarnya kaya menjadi miskin oleh karena kamu supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan luar biasa supaya kita menjadi kaya oleh karena anugerah kasih karunia Tuhan. Karena itu jangan percuma itu, kita hargai. 70 tahun telah diecap menjadi umat buangan di Babel. Mereka ada yang menjadi pegawai, mereka ada yang sudah melaksanakan bisnis atau ekonomi, tetapi panggilan itu tetap tidak didengar, tidak dipedulikan, tidak dihiraukan. Oleh karena sudah lebih baik karena Yerusalem perlu pembenahan. Tapi ini luar biasa Serpong ini ya, hampir tiap minggu ada tambah jemaat. Kalau di kampung-kampung sana kalau ada gereja yang membangun, nah tunggulah dulu, jangan menjadi anggota jemaat di situ. Nanti jadi ikut tanggung jawab mengeluarkan duit. Kalau di sini semakin banyak anggota jemaat yang tambah, makin membangun makin banyak yang tambah. Berarti makin ingin untuk berpartisipasi membangun gereja ini supaya ikut membangun gereja ini supaya ikut menyelesaikan dan mengakhiri bangunan ini supaya ikut tertanam namanya di sini. Anak kita yang ada sampai sekarang tertanam di sini mulai tanggal 7 September. Lebih besar dari uang yang kita berikan. Sampai kapan pun itu. Sampai kepada keturunan kita sudah di sini. Di peti alas gereja. Itu anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan kepada kita. Umat Serp. Karena itu para nabi-nabi pun juga memanggil dan mengundang umat Tuhan itu supaya mereka bertobat dan hidup baru. Dan juga umat Kristen sampai saat ini pun selalu dipanggil supaya Kristosentris berpusat kepada Kristus dan en Kristo di dalam Kristus. Karena dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan barang siapa yang di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru, yang artinya dia tidak suka lagi yang lama, kelakuan, tabiat, moral yang lama. Tetapi hidup dalam pembaharuan hidup. Karena anugerah kasih karunia juga sebagai pengampunan. Hauslah akan firman Tuhan. Memang kalau sudah lewat 20 menit sudah mulai ada reaksinya kalau dengar firman Tuhan. Ya itu memang sudah apa namanya dunia maya deh. Nah, saya tahu mengatakan dunia maya setelah diserpong ini, setelah ada pasir-pasir bok atau Facebook. Dunia maya katanya kan. Memang itu. Haus ini, haus ini aku Tuhan, haus ini aku Tuhan. Tapi Tuhan tidak berikan. Sekolah mempunyai Tuhan, maka uas berkatam. Apakah firman Tuhan itu bukan menjadi makanan rohani bagi kita? Apakah firman Tuhan itu bukan lagi sebagai air kehidupan kepada kita yang di dalam Kristus yang menjadi jawaban kepada perempuan Samaria dalam Yohanes 4 itu? Apabila engkau mengetahui yang meminta air untuk diminum kepadamu, kamu akan meminta kepadanya yang tidak akan haus selama-lamanya. Akulah air kehidupan. Itu kan undangan. Undangan juga disampaikan oleh Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apakah firman Tuhan bukan menjadi kelegaan bagi kita yang berbeban berat, yang banyak penderitaan, yang banyak kesusahan, yang banyak kita pikirkan di tengah-tengah dunia ini, yang kita pikirkan juga mau berangkatkan anak-anak kita ke sekolah, uang kuliahnya sekian, uang kosnya sekian. Bulan ini saja pun saya harus mengeluarkan uang 50 juta untuk anak-anak saya. Tapi saya tidak mau kecil untuk itu. Bulan ini saya harus mengeluarkan 50 juta. Tapi jangan kecil karena anugerah kasih karunia Tuhan. Karena saya taruh nah, biasa sama Tuhan. Tetapi ragu. Tapi pintar.
Apalagi saya selaku pendeta kalau ragu lagi saya nggak tahu saya. Karena itu mari kita buat suatu statement, suatu pertanyaan, sikap, pernyataan dalam kehidupan kita. Apakah yang menjadi jaminan yang pasti, sungguh-sungguh, benar-benar kuat dan kokoh akan keselamatan, kebebasan, kehidupan kita kini dan esok dan sampai kepada kekekalan? Apakah yang menjadi garansinya? Apakah yang menjadi jaminnya? Jaminannya, karena itu rasakanlah dan dengarkanlah suara undangan dan panggilan anugerah kasih karunia Tuhan yang saban hari datang dan yang selalu diperbaharui saban hari, supaya kita tetap bersuka cita. Betapa bangganya saya tahun 82 menyanyikan lagu kur. Dosok halak namar nipi seperti mimpi semuanya, seperti mimpi semuanya anugerah Tuhan itu dan kasih karunia Tuhan itu dan kasih setia Tuhan yang betul menak ayah dan begitu besar seperti yang kita katakan dalam Yohanes 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah di dunia ini. Karena memang anugerah dan kasih karunia Allah mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Itulah makanya datang Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang miskin pun diundang, yang tidak punya uang pun diundang, karena tidak perlu membeli. Karena firman Tuhan itu menjadi makanan yang mengenyangkan kita. Karena anugerah kasih karunia Tuhan itu adalah seperti air yang menyegarkan kita, seperti anggur yang menyegarkan kehidupan kita, seperti susu yang memberikan pertumbuhan kepada kita. Hanya firman Tuhan. Kalaupun kita sampai minggu tanggal 3 Agustus ini mendengar firman Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Setiap kita bisa membaca firman Tuhan itu rasakan anugerah Tuhan, supaya kita semakin mencintai firman Tuhan itu menjadi makanan rohani yang menjawab kehausan kehidupan kita. Dan kita harus tanya kepada diri kita melalui minggu tanggal 7 melalui nas ini, sampai berapa lama lagi kita menikmati apa yang kita beli dengan uang. Uang bisa membangun rumah seperti istana gedung, tetapi uang tidak bisa membeli kedamaian kasih terjadi di tengah-tengah Tuhan. Hanya oleh karena anugerah Tuhan, firman Tuhan. Uang bisa membeli tempat tidur yang mahal. Ada itu di SMS Sumarekor Servo. Saya terkejut, terpeloro. Hanya tempat tidur aja ada 40 juta. Tidak tahu lagi itu. Tetapi uang tidak bisa membeli orang bisa tidur nyenyak. Tempat tidur bisa. Tetapi anugerah kasih karunia Tuhan, firman Tuhan, dia disegarkan, dia ditenangkan, dia dikenyangkan, dia dapat tidur mangukol espemoresma asal beak modum reyes mangukol. Itu kan espemoresma karena anugerah Tuhan. Tidak ada persoalan hidup gani karena anugerah Tuhan. Karena memang janji Tuhan itu kekal selama-lamanya dan Allah nyatakan dan genapi itu di dalam Kristus menjadi suatu perjanjian kasih, menjadi pemerintahan kasih sampai kepada Kristus, supaya umat Kristen saat ini menjadi saksi Kristus apapun keadaannya, menjadi saksi Kristus melalui pergaulan hidup, melalui langkah, melalui sikap, melalui perbuatan. Bukan dengan paksa kita tarik atau orang lain, tetapi dengan perbuatan kita. Jamita do parani, parani do. Apakah kita siap untuk menjadi saksi Kristus oleh karena anugerah dan kasih karunia Allah? Sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Martin Luther, sola gratia, sola scriptura, oleh karena kasih karunia, oleh karena firman Tuhan, kemudian sola fide, oleh karena iman. Mengimani, mengaminkan anugerah dan kasih karunia Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita membawa, menggiring kita untuk semakin mendengarkan Tuhan. Karena mendengarkan Tuhan, mensendekkan telinga dan datang kepada Tuhan, buahnya adalah menerima makanan yang baik, menerima kenikmatan yang lezat, dan menerima hidup yang kekal. Amin.
Terima kasih Tuhan atas firman hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Bila Tuhan menyapa kami, berbicara kepada kami lewat firman-Mu, itu adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan untuk memanggil kami hidup baru, supaya kami tetap berpusat kepada Allah, berpusat kepada Kristus, bukan berpusat kepada dunia ini. Karena anugerah kasih karunia Tuhan sebagai jawaban yang luar biasa bagi kehidupan kami, bagi kehidupan jemaat Tuhan akan dibesarkan. Walaupun dalam keadaan membangun dan selalu memberikan dana bantuan untuk pembangunan, tetapi dia ada jemaatnya yang semakin miskin, semakin berkekurangan, tetapi semakin berkecukupan karena anugerah kasih karunia Tuhan buat kami dan buat jemaat Tuhan, supaya kami tetap hidup baru di dalam Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan, rahmat Tuhan, menjadi kesaksian dan pengakuan bagi kami, dan menjadi suatu perjanjian bagi kami hidup di dalam kasih dan mengasihi. Dan kami siap menjadi saksi Kristus karena kami hidup di dalam Kristus. Karena janji Allah Tuhan nyatakan dan genapkan, dan segala perbuatan Allah di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, anugerah kasih karunia yang selalu mengundang dan memanggil kami dan memberikan pengampunan kepada kami. Tuhan tidak lihat keberdosaan dan pelanggaran kami, tetapi Tuhan lihat kami oleh karena besar anugerah dan kasih setia dan kasih karunia Tuhan buat kami, yang walaupun kami tidak layak untuk menerima, tetapi Tuhan nyatakan, Tuhan berikan itu kepada kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah kasih karunia, berkat kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan selalu memenuhi dan mengikuti setiap kehidupan seluruh hamba Tuhan, jemaat Tuhan HKBP Serpong ini, dari mulai anak-anak yang paling kecil sampai dengan yang paling tua, supaya tetap di dalam kekuatan, kesehatan, sukacita, hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan dapat melaksanakan pekerjaan yang sudah Tuhan berikan, dan Tuhan semakin berkati, menambah berkat yang Tuhan berikan, dan merasakan itu adalah milik Tuhan, milik sesama dan milik kami, agar seluruhnya dapat bersukacita. Tuhan berikan kekuatan bagi yang lemah, Tuhan berikan kesembuhan bagi jemaat yang dalam keadaan sakit, yang dihukum, yang dirawat Okname di rumah sakit yang ada di sekitar Serpong dan Tangerang ini, dan yang ada di luar negeri. Tuhan datang sebagai tabib melalui para dokter, melalui obat, melalui para medis, untuk memberikan kesembuhan bagi jemaat. Dan Tuhan memberikan penghiburan, sukacita bagi dalam keadaan kesusahan, dalam ekonomi dan dalam kehidupan sehari. Ada di dalam Tuhan tetap bersukacita. Tuhan berikan pertumbuhan dalam kekuatan kesehatan bagi anak-anak yang paling kecil, agar dapat tumbuh dengan dewasa dan tumbuh di dalam firman dan iman kepada Tuhan. Dan pada minggu ini Tuhan, anak-anak kami, anak-anak jemaat Tuhan akan memulai semester baru dalam pendidikan dan perkuliahan. Tuhan sertai anak-anak kami, turunkan hikmat dan kebijaksanaan, kepintaran yang daripada Tuhan bagi anak-anak kami, anak-anak jemaat Tuhan, untuk menjalani pendidikan dan perkuliahan dan berakhir dengan baik pada waktu. Tuhan memberikan pekerjaan bagi yang belum bekerja oleh karena anugerah kasih karunia Tuhan. Tuhan memberikan jodoh yang baik, teman hidup bagi yang patut bermatang, bersama-sama melakukan damai kasih dan takut akan Tuhan, supaya sukacita semakin nyata dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kami yakin di dalam Tuhan, Tuhan bantu kami, bantu panitia pembangunan untuk bersama-sama kami mengakhiri pembangunan gereja-Mu ini, supaya ini menjadi rumah Tuhan, rumah penyaluran anugerah kasih karunia Tuhan melalui firman-Mu dan berkat-Mu.
yang selalu kami terima melalui rumah Tuhan ini. Dan Tuhan berkati seluruh panitia MBO dan Mangopura untuk merencanakan dan untuk melakukan sampai kepada pelaksanaan MBO dan Mangopura gereja HKBP Serpong ini, supaya menjadi kesaksian dan pengakuan atas anugerah kasih karunia Tuhan gereja yang berdiri di tempat ini terhadap dunia sekitar lingkungan kami dan terhadap dunia. Terima kasih Tuhan, bila Tuhan selalu mengampuni dosa dan kesalahan kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dan tolong penuhi doa kami. Amin. Kita berjaya.